Ini adalah meses. Meses atau meses sudah lho Bapak. Ini kalau dibalik Scorpio. Dan ini bintang saya. Selamat datang di workshop Kriya Kayu Rikrok. Patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini adalah hasil karya mereka. Ini kan sambil dinan di damel kita ini. Iya pak. Itu gaya pak. Ini katuan biji keluak pak. Keluak, tau keluak nggak? Keluak itu sing dinggo bumbu masak. Wow. Nah ini selama masa pandemi tutup nggak laku, maka yang dari penjualnya sekarang dia coba untuk jualan bunga. Mas, halo. Iya Pak. Itu mana Pak? Ya untuk percetan. Ini meses tradisional. Apa? Meses tradisional, meses. Ini adalah meses. Meses atau meses sudah lho Bapak. Katanya ini meses, ini adalah meses tradisional. Nah, sehingga apa Mas? Sama Pak. Kecetan. Ya. Apa Mas? Keroan. Keroan? Iya. Oke. Tato Pak, bikin tato. Tato apa? Ya, keroan kan. Oh iya. Ya, tato. Ya. Ada gelinding sapi, ada apa ya Mas? Ini apa? Itu bel pintu Pak. Oh bel pintu, api. Ya, bel pintu. Pak Ganjar. Apa? Dengan hormat, ini beli le sutek nggak apa nih? Sutek nggak apa apa Pak, nggak beli nggak apa apa Pak. Datang ke sini itu rawat aja dah, bahagia Pak. Ini bagule panjang nama, ada ditikoni. Ini bahannya dari sungu ya Mas? Iya, Pak. Ini sungu. Ah, saya yang udah beli nih. Ini saya beli ayam-ayaman tapi dari kaleng ya Mas ya? Iya, kaleng bekas. Ini dari kaleng bekas. Di Indonesia hanya ada dua kakak dan adiknya. Biasa ya? Ini ada pit-pitan, ada becak-becaan. Nah, sekarang saatnya saya mau belanja. Tinggal tinggal kelinteng nang omah, kira. Tinggal iki, ya. Iki tinggal kalung tuh. Bar kalung ini. Mas Alam beliin apa Pak? Ya, kelinteng aja, kelinteng. Ini kalau dipakai gini, kalau punya kawan kayak lo, semar kayak betul bagong. Nah ini nanti buat pijet, ya. Di sepedaan kita pijet. Kalau renek sih pijet dia ngundang bojo ini kan. Oh, nol laler barang tuh. Ada serangganya ini api. Nah, ini nyamuk. Nyamuk tapi tidak berbahaya Pak. Ini nyamuk. Saya tak tempel lagi. Mau saya tempel di ruang kerja nanti. Ini sudah berbit. Iya baginya tawon ya? Iya tawon. Bagi tawon. Oke, sekarang kita cari apa ya? Sepeda. Ini sepedanya unik karena ada keranjangnya. Terus kemudian ini pelantangan video. Oh, ada batiknya juga. Kunci ya, Mbak? Iya, kuncinya kok lupa naruh ya, Pak? Ini dulu yang desain teman saya waktu kuliah. Jadi dulu namanya pabriknya Jaran, sekarang sudah. Iya, Mas. Yo, mantap. Bes, kabeh. Jualan itu ibadah.
kasih infonya itu sedekah. Maka kalau kamu ini sudah jualan, nanti masuk IG, masuk YouTube, itu sedekah. Nggak beli nggak masalah ya, mungkin memang lagi susah ya. Mau beli alhamdulillah, bisa cocok, artinya berkah-berkah untuk siapa, rezekinya si orang yang beli dan rezekinya yang jual. Selama pandemi kita, ini Agustus baru mulai bergerak. Alhamdulillah, style Bapak seperti itu punya budaya beli di UMKM sendiri. Memang Pak Ganjar lebih concern dengan UMKM.